Jumpa lagi di Dunia Meong. Kucing Pixie Bob. Pixie Bob adalah salah satu ras kucing domestik baru yang merupakan kucing polidaktil. Pixie Bob telah diklaim oleh pengembangnya yang bernama Carol Ann Brewer bahwa Pixie Bob dari Washington, Amerika Serikat, sebagai keturunan alami dari persilangan kucing hutan. Tetapi, tes DNA tidak menunjukkan bahwa Pixie Bob adalah kucing hutan, sehingga ras kucing ini dianggap sebagai sepenuhnya domestik yang berasal dari Washington, Amerika Serikat. Pixie Bob adalah kucing berbadan besar, memiliki berat badan sekitar 11 pon atau 5 kg. Pixie Bob jantan cenderung lebih besar dari betina. Masa pertumbuhan Pixie Bob adalah selama 4 tahun, yang berarti lebih lama dari kucing biasanya, yaitu kisaran 1 tahun. Pixie Bob biasanya ada yang memiliki kulit dan bulu berwarna hitam pada bagian ujung telinga dan pangkal cakar, bibir berwarna hitam, dan bulu putih di sekitar mata. Di bagian dagu Pixie Bob terdapat bulu berwarna putih. Pada masanya, dipimpin langsung oleh Carol Ann Brewer, mereka berhasil mendaftarkan ras baru mereka, The International Cat Association atau TICA, dan akhirnya American Cat Venture Association atau ACFA. Kebanyakan Pixie Bob sangat ramah di sekitar pemilik dan orang asing. Hampir semua Pixie Bob suka berada di ruangan yang sama dengan pemiliknya, dan akan mengikuti pemiliknya di sekitar rumah. Karakteristik kepribadian lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala menyeruduk. Yang kedua, mengambil dan memainkan bola. Yang ketiga, berjalan dengan tali untuk sebagian besarnya. Yang keempat, sangat cerdas. Dan yang terakhir, mampu memahami beberapa kata dan frasa manusia. Karena ras Pixie Bob sering disilangkan dengan kucing legenda, Pixie Bob secara genetik beragam dan tidak rentan terhadap masalah yang disebabkan oleh perkawinan sedarah. Peternak Pixie Bob menggunakan database penyakit, yaitu pawpits.com, untuk memastikan bahwa informasi kesehatan dapat dicatat dan dipantau. Terima kasih sudah menonton. Semoga infonya bermanfaat buat kalian. Ikuti terus Dunia Meong di video lainnya ya. Sampai jumpa.